Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lali Mantan TV. Oke guys, kia dhewe mang wis mari persiapan kanggo sing ditandak. Mang wis diterne alhamdulillah, terus padhe-padhe ya wis mulai bekerja, nyemprot ana sing usung banyu. Terus sing padhe-padhe sing dung sambi sini wis merono kan mang isuk, wis mulai ngabuk guys iki. Karo mbayu sini kono karo numpak motor dhewe lah. Kir tadi bagi tugas Mas Bagus di rumah, karo persiapan apa masak-masak, karo persiapan omah, karo nenek apa paketan-paketan lah. Ki aku Rono, karo nyuting pengabuan guys. Gue sampean tak dudui jagungnya sepiro, karo kok ngabu e koyok piye. Mungkin yo neng ngabu yo pedung ngono kuwi guys. Tapi kok apa jenenge kita lihat saja langsung ke sana lah. Ki adi wing gue kontak, mereka kan baik kan yo gue mangan. Soalnya padi-padi liane yo wis digawe jajan. Wis nggo bontot dhewe, banyu ya wis nendek kono, es ya wis cempak. Dadi iki kok arek nggo jajan karo rokok. Oke, kita lanjut langsung ke sana. Alhamdulillah ini kita sudah sampai. Saya wis sampai ndek mbawane Mbah. Mbawan yang kedua. Yang belinya di Pak Detres lah iki. Berhubung kemarin abuke sing ditanda itu kan turah, guys. Turah saide kuwi. Wis campuran. Nah, engko di blekno nek kene. Berhubung karena kita ini kan coba-coba masih belajaran, guys. Belajaran dasarannya wis nepon sekane. Jadi yang sini kan total kurang lebih 5 pes, 5 pesan. Tak kan sulamane paling 6 pes tak kan sulamane lah. Abuke yang pon sekane dasarannya itu kurang lebih ketane ini dua sak setengah porong sak guys ini sak dasarane. Terus iki abu pertama punca 1 urea 1 sama turane sing tanda kan 10 tapi cek turah sak mono. Nah iki wis digoreni karo Mas Danu. Nah sing ndek kono wis enak papat Pak Depri, Pak Deman karo Mas Pri Gowrono. Dadi iki wis ndek kono cukup 10 nek kene cuma loro untuk abu pertama. Nah iki berarti kurang lebih guys wis umur sekitar tanggal mulai tanggal selawe kami kurang lebih kurang lebih kosong lebih kosong puluh silur puluh empat lima enam itu walu songo sepuluh sebelas 20 hari tepat harinya 20 hari nek sengkono 19 hari tanda mergo udane ini kia bu yo mana guys apa mengikuti udan karena udane seng tanda kan lumayan jadi tanda sing diabuk dhisik. Lah iki ya diloloni kok pas wae udan teko alhamdulillah kok wis abukan ngono kuwi. Api-api guys alhamdulillah pokoknya ya pokoknya disyukuri soalnya kayak agak baru cek nyar garaman pertama pondok koyo sing ndek bangun tanda iki sampean tak dudui perkembangan jagung 20 hari setelah tanam. Untuk yang sini jagungnya jagung P32 singa di sini. Terus yang bawahnya Mbak Pomo yang sana pertama itu P27 Lumigen Pioner. Podok ini Pioner. Dan yang tanda itu NK Perkasa. Seperti itu. Kita dudui guys ya. Guys, jagungnya alhamdulillah subur. Selalu bersyukur ben rezekine adik diatur Gusti Allah. Nah. Nek arep sambat iki wong ndek donya iki kabeh ya duwe masalah dhewe-dhewe, guys. Yo sambat dhewe-dhewe lah iki. Jagunge P32 singa. Oh, tarik-tarik. Ini umur 20 hari setelah tanam. Nah, iki yang bolong 2 gak popo. Disyukuri. Kayak bolong siji gak popo alhamdulillah iki. Semua alhamdulillah hampir sama jagung sangat subur di sini. Nanti sampean tak tak dudui tak kasih contoh sing perbandingan dengan tanah yang kena obat misolindo itu gue sampean tak dudui.
Nah, seperti ini guys, ki jagung ngising dek ini. Api kabeh. Alang-alangnya tapi belum mati. Nanti kalau sudah mungkin satu saat dengkul guys, rodok dhuwur, lah nanti kita semprot nakson sing telaten di pasre dek gede. Alang-alangnya ben resik. Jadi alang-alangnya ini umpama digempur ya ngono guys, apa nek digempur mati cuma ya kudu kluwomoh tenanan dengan dosis 2 tutup botol. Ini sini juga belum didangir ya guys. Jadi ini nanti didangirnya sekalian sama bareng-bareng lah. Jadi iki kok rada dhuwur kok didangir seakan mateni alang-alangi. Jadi yang sini suketnya belum disemproti. Oke, sian. Wekone. Ini kiri. Alhamdulillah tanamannya subur. Kita tunggu nanti setelah dapat hujan. Abuk pertama dapat hujan. Alhamdulillah. Sini kalau ulernya udah disemproti guys. Mungkin nanti nek cek parah engko dibaleni nek. Pelan-pelan. Karena konten udan ndungu guys. Ki gubuk ya dhewe. Nanti tinggal kita kasih seperti buah-buahan. Oke guys, tarik-tarik. Katanya Mbak Pomo tarik-tarik dulu. Mbak Pomo kita bikinkan video juga guys. Ini videonya lali mantan saya. Mbak Pomo kita bikinkan. Ireng-ireng. Ini jari omong ini. Jari Mbak Pomo barang jagungmu ireng-ireng. Kisah yang samping gubuk. Oke, kita cari yang ada tikusnya. Aduh, tuh nasing sedeng-sading kalian guys. Kialang-alang sing tirit Mbak Pomo. Loh, alhamdulillah guys. Sulamane nggih, apik sae. Loh, iki gak iki duduk sulaman guys iki. Apik iki iki cek urep. Lah ngene iki sulaman. Lah iki tari-tari iki sulaman. Sulaman, sulaman, sulaman. Iki sulaman. Nah, ki sulaman, 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 ki gai, cilik-cilik sulaman. Alhamdulillah, ki kita sulaman guys, kita enggak deh, ki gak sulaman guys. Nek gak ngopi sulaman sing mari hari pertama guys, kita ini. Mari hari pertama kan kita sulaminnya, terus enak sing diuganinnya lah. Mungkin iki sing sulaman pertama. Belum ber. Oke. Oke. Ini ketok kabeh. Oke, kita langsung ke bahan pertama, oke. Lanjut nanti lagi. Kita lihat orang ngabuk. Nah, ini sebelum kita kesana ki enak rokok-rokok jajan terus bentetan. Persiapan rokok. Oke. Sopoke kalau guys Mbah Pomo, Mbah paling kondiang dan paling ter the best. Ipo Mbah iki sergepe pol. Kene rampung. Oh, berarti kene mbeng nyisir sing kene. Kono wes? Wes. Ayo wes. Wes kabeh, guys. Bye. Mas Ari Kamla. Yo, Ma.
Oke, kita pakai tas dari Aisling. Sehat selalu Aisling, dan semoga menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Yuk, kita guys, jagungnya. Nah, ini baik, ngabuk. Ngabuk ya. Duk. Yuk. 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 Luk. 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 Ini Pak Depri. Jadi tiang pinten Pak De? 5. 6 karo Pak Mbak Pomo ya. Kira kok Pak De? Kok belum tugas. Yuk, 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 yuk. Lemang kadung rono jelah Pak Heri ini. Yuk, wis balik. Lah ya. Kamu pengen sewengi nang esuk mulai. Ngombe ngombe. Wayahe wayahe ngombe. Ngombe yuk 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 yuk. Wah, soteng kan guys. Yuk. Nah, sing kene iki kawane gak patek ketara mergo ya longsoran iku ndhuwur, guys. Alah, Mbah Pamo nak gelem mergae kono wis ta. Nah, longsoran iku ndhuwur. Tak. Ono tak. Aku serata edak no, kita pol atau kalau dulu karo kayak danu, danu tuh kono, aku yang pernah no, gua ya, Allah, mana, mana, gede-gede, jago, teh mini, teh jumbo, udut. Laran-laran. Dek laran. Guys diadun iki kene. Pun skor ya. Enak kok anu, apa? Kayak gring-gringen lah tak gojang iki lah. Suwira mlaku ngombe sik laran sik. Iya. Ngombe sik. Ha iyalah. Kedutan ora? Sithik-sithik. Ah, berarti urung. Wong kedutku kuwi beda iki. Adut ngono kuwi saite nek nak rada dudu-dudu ngendi ya. Sanggup kene biasa. Tenan. Jajan-jajan dari Mas Pri, Pak Diman karo anake guys. Udut-udut. Kira-kira motore anake Pak Diman guys. Kuline motore CRF. Iki jamenane sarapane yo sampel. Sampel. Aduh. Kelaran sik guys, ngombe sik engko ne. Sosis. Isinya sosis. Cukup ya Pak Deki ya? Cukup ya? Salah itu. Jadi rono-rono gusak mau montor bang. Iya. Gula balik apet kan. Rokoknya nih gue. Sobret. Apa? Sober. Dirokok isi, dirokok isi. Dikopain isi. Aku seneng aku ode-ode ngene iki lho. Bener-bener ya. Sini apa ode-ode? Kacang ijo. Allah. Seneng aku ode-ode aja, tapi nagane apa ya seneng. Malah sekarang ngeplong no.
Pahit-pahit ya seneng. Iki anaknya Pak Diman, guys. Ini malah kerja. Salawat isi, guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, guys. Mbah pamasa mulai kerja. Memelok buntuti ngewangi ngabuk sembarang wis iso. Tapi anu, guys, kon tenanan ya urung wani aku. Akhire ada sithik anu panas. Sing panas iki ndasku. Santai, sing penting santai. Tenan jare. Lakune panas. Pro-pro ae. Gampang diombeni es nek panas. Iki tenaga laras kabeh, Jas. Mulai kowak, nyemprot ya siki. Kowak ajar. Anyaran dah sitotok kuwi. Aku anyar. Lawas. Anyar. Iki malah pelawas tenan kok. Wong lawas. Mesak opo? Pak yo gedang goreng gambar ngene yo. Ya yo, jerone cek. Ngapain warna cek. Iki baterai sosis masak ngono ki, Mang. Bani gedang. Yo gedang diri sih. Bani gedang. Balik didik. Rokone mangkon, guys. Cara lemah merek rene kon dhuwur niki. Kanggo aku seneng ya, cocok. Masalah anak banyu mili parane nang iso nang apa? Ngaja. Dilewere, Mbah. Ana dimentang kok ngisor kene kadang-kadang muspro. Ini seneng aku. Penting yang ini. Suka aku jadi. Untuk tenaga baku, Jess, genah. Aku anyaran yo. Ya. Penduli tak? Nah, saya guys mulai. Oke guys, ini lanjut nih, mulai ngabuk nih. Tuh kayak ane Pak Diman, Pak Diman, terus Mas Pri karo Pak Dipriyono. Lagi babul gedang, kan juga gedang guys. Mas Her, gedangnya soalnya matang-matang. Bapak mau di Mas Rono. Kan juga gedang. Masih kan lemu-lemu. Lagi warna apa jadi dur-dur. Soalnya kadang matang-matang mas. Alah-alah, dapat matang-matang. Nggih, yeah, sing mriku kalian buri niku nggih enten. Sing kae malah sampai ambruk kayak keterangin. Gedang, nawane gedang, guys. Aduh. Mas Janu bagian ini ngguri gubuk. Lanjut lagi. Lanjut lagi guys ki. Ngutang 6 besek. Oke guys ki, ngewangi Mas Janu soalnya yang dhuwur patasnya gak ngerti. Kita arahkan. Gak keru. Apa? Kayak ya, bu, sidik-sidik ngono. Apa sih, pas mati yuk, gak usah dikeni. Gede-gede tongkolnya. Ih, kilo. Kilo. Kilo gede gede. Rong arek lho. Kene karo kene. Ya. Sing kene sing ngomong, guys. Sing kene kene nangkon-nangkone kuwi. Wis ngerti Mas Denu. Ora rapal iki kene gitu. Tak ada di sini, pakai mah gandeng.
Asine karo bapakmu kok dalane arep dikek kene asine. Dalane arep pindah rono. Lah sing rene kok arep gawe jagung. Yo mekan, guys. Baru muka. Oke. Lah yo. Emang guys, mongkis. Singki, dia pi kata wi, kira. Kedeng, cek kira ki. Ki. Kau kedeng. Kira kedeng kau nana nae, ngerti? Kira kedeng apa? Kira kedeng kau singrona nae nae kau. Kau tak jadi. Lah ceritane bapak mau dari ini harus dipindah ini ke harus pindah ini guys jadi jagungnya lah ya harus paculi terus pindah ini ke jagungnya nih kan ini nyempil cuma luruh tok ya rongah rek tok kilo kilo dan lagi seret terus kalen gedang rono ya ben penak yang sanding sih kene ngene mbah gangsar guys pacuran kene. Mbah. Oh, bekas kae lho. Sekalian. Kalian di gue lagi kau udah gede apa teh kau ini ya ya kalau cerahnya cerah nih kilo nanti aja orang bisa nggak lumpen kilo ya kilo set kilo kan kayak jalan nih sampai ngisor kono kis gini wong mbah gangsar yuk ayo iki sing bingung-bingung kene karo sing kono guys soalnya nyebrang kalen ngono kuwi biasanya kan mentok kan kalen ngene iki digna nek sing dhuwur kono yo enek sing ngene wae nek sing nyebrang kalen sithik ngono kuwi ya. Pada ini ki. Ini kan ini kan gak ngerti guys. Iya. Lah nyemplatlah gak tau tuwa kene iki. Lah nek ngene kan wis ngerti. Wah, aku pertama bingung kok. Lah apa meneh sing ono, sing ngicir karo sing nyar-nyar. Nek ngene kan wis ngerti. Watas-watas sih. Ini kan ono ya ana sing gudi, ana sing sedengan nang cilik-cilik kayak ngono. Lu gundul. Sulaman oleh. Iya, paling sulaman ya. Sulaman gak entudan. Mbo. Yo disulamin neh. Paling. Wis menunjukkan apa jenenge wates ini. Enggak apa-apa. Oke guys, ini
jadi wis aku mau ndudune patos-patos ini Mas Danu. Dan yo iki seperti inilah guys ya. Apa jenenge? Mengabuk pertama di bon yang pertama, bon yang Bapak mau kita pindah ke sana. Cukup sekian dulu. Kita apa? Yo ngewangi sithik-sithik sak mampune. Iki videone kita akhiri sik. Terima kasih pokoknya buat semuanya pemirsa online dimanapun berada. Semoga terhibur dengan konten kesederhanaan kita. Yo nek bon, yo di omah. Kalau kita bagi tugas, ini Mas fokus di rumah mergo ya kuwi. Ndek wingi wi enek, pokoknya enek orang tidak dikenal yang mencurigakan. Jadi adewe antisipasi dhisik sak durunge kejadian. Ini Mas bagus dadi tunggu omah karo resik ya karo masak. Yang mugo-mugo sing dijaluk kan adewe gak enak apa-apa guys, tapi jenenge adewe nek wis ngerti ngono kan adewe antisipasi. Cukup sekian guys ya, terima kasih pokoknya buat semuanya, sehat selalu, panjang umur. Iku lanjut nggih video nembek gawe no video ini mbah. Oke guys, terima kasih pokoknya yang sudah support kita selalu, sudah terus, semoga bisa terus menghibur dengan semuanya. Terima kasih dan terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Semoga yang mau, semoga anak-anaknya atau cucu-cucunya, semoga semuanya sehat selalu. Yang mau menjadi tentara, TNI atau polisi atau pokoknya apa sih diharapkan semoga tercapai. Dan yang belum garis dua, yang belum mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga segera diberi momongan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.